Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanu Sudibjo berkunjung ke kediaman Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kawasan Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya, Angela didampingi Wakil Ketua Umum Partai Perindo Michael Victor Sianipar dan Bendahara Umum Partai Perindo Angki Yudhistia. Dalam pertemuan tersebut, Partai Perindo membahas strategi dan kerjasama dalam menghadapi pilkada serentak November mendatang, terutama di wilayah timur Indonesia. Nah, ini adalah silaturahim yang dilakukan dalam rangka kita untuk bekerjasama khususnya di pilkada 2024. Perindo banyak memiliki kehadiran anggota-anggota DPR-nya di Indonesia Timur, tentu itu bisa menjadi salah satu kunci untuk kita bekerjasama. Dan kami lihat banyak daerah-daerah yang strategis, yang potensial untuk bisa bekerjasama dengan Partai PAN, seperti di daerah Maluku, di daerah Indonesia Timur lainnya, dan juga di Bengkulu dan Jambi juga banyak sekali daerah-daerah yang kita lihat PAN sangat kuat. Partai Perindo juga akan terus berkunjung dan berkomunikasi dengan partai lainnya dalam rangka menjalin koalisi di Pilkada 2024 mendatang. Dari Jakarta, Nata Arman, Yudi Richard, Anyus melaporkan.